Setelah buron selama 10 hari, pelaku yang menghilangkan nyawa seorang pemilik kios jamu di Dusun Selan 2, Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Karawang, akhirnya dapat dibekuk oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karawang, Jawa Barat pada Jumat 28 Juli 2023. Pelaku merupakan residivis berinisial S berusia 31 tahun. Dengan kasus narkoba, warga Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku oleh petugas terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kedua kakinya. Menurut hasil penyelidikan petugas, pelaku menganiaya korban hingga hilangnya nyawa korban karena sakit hati. Awalnya, pelaku minta sebotol miras secara gratis kepada korban. Namun permintaannya tidak dipenuhi. Korban hanya memberi uang Rp5.000. Dan pelaku kesal dan naik pitam. Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Unit Reskrim Polres Karawang, Jawa Barat sempat mengalami kesulitan saat mencari pelarian pelaku. Karena dalam pelariannya pelaku selalu berpindah-pindah tempat di tempat persembunyiannya. Pelaku akhirnya bisa ditangkap saat bersembunyi di rumah temannya di daerah Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Karena melawan petugas, pelaku terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian kedua kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini, kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press release terkait pengungkapan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di daerah Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemah Abang, di mana terdapat ada seorang korban dengan inisial F, umur 37 tahun, yang merupakan pedagang minuman asli dari Sumatera Barat, akhirnya harus mengembuskan nyawa karena luka berat yang diderita dan meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit. Jadi awal mulanya ada kejadian ini, yaitu pada hari tersebut pelaku dengan inisial S itu datang ke TKP, ke lokasi tempat penjualan minuman jamu itu, untuk meminta minuman secara gratis. Jadi di sini ada tindakan premanisme yang dilakukan oleh pelaku, di mana untuk yang bersangkutan mencoba untuk meminta minuman secara gratis. Di situ korban menolak dan hanya memberikan uang sejumlah Rp5.000. Disitulah akhirnya pelaku merasa sakit hati bahwa korban ternyata tidak menyanggupi atau tidak mengindahkan harapan dari pelaku yang meminta minuman keras di toko tersebut. Nah, kemudian setelah itu pelaku secara spontan langsung memecahkan botol di lokasi dan kemudian melakukan penganiayaan, yaitu mengenai kepala dari korban dan kemudian sempat melakukan penusukan sebanyak 3 kali di daerah area dada dan pinggang sehingga akhirnya korban jatuh bersimbah darah, mengalami luka berat dan kemudian pelaku melarikan diri. Kemudian pada saat itu masyarakat akhirnya mencoba untuk menolong korban, namun pada saat perjalanan akhirnya tidak dapat tertolong dan meninggal dunia di puskesmas terdekat. Adapun hasil penyelidikan dari tim Sangga Buana, akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku dan kemudian selama pengejaran kami berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang rupanya sering berpindah-pindah tempat peristirahatannya. Jadi di sekitaran daerah Batu Jaya, kemudian sempat di Rengas Dengklok dan sebagainya. Namun alhamdulillah tadi pagi sekitar pukul 02.00 tim Sangga Buana berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di sebuah rumah, yaitu di daerah Kecamatan Batu Jaya. Pelaku berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan pelaku. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku S ini yaitu pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara
dan ternyata yang bersangkutan itu juga merupakan residivis narkoba yang baru bebas pada tahun 2015 setelah menjalani penjara selama 5 tahun karena kasus kepemilikan ganja. Selesai. Pelaku orang mana, Pak? Pelaku orang Majalaya. Pelaku orang Majalaya. Dan penusukan menggunakan senjata apa? Ya, ada botol dan juga ada senjata tajam yang saat ini masih kami cari. Ya, sekarang kami baru bisa menyimpulkan bahwa ada tindakan premanisme di sini. Berbicara untuk melakukan pemerasan supaya bisa mendapatkan minuman tadi. Tidak, sifatnya pribadi. Nah, murni tadi karena tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, yang bersangkutan hanya pada saat itu hanya ingin meminta minuman. Pelaku ini bersembunyi di rumah siapa? Pelaku bersembunyi, jadi beberapa 10 hari terakhir ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan TV Berita memberitakan.